Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel saya. Masih di edisi libur lebaran, kali ini saya akan menuju jalur puncak 2 nih guys. Setelah kita dari Babakan Madang ekspor wisata-wisata yang ada di Babakan Madang, kali ini kita akan menuju ke jalur puncak 2. Nah, kali ini saya ingin informasi kembali, saya berada di pertigaan di guys, dekat Masjid Al-Ansori. Kalau di sana kita bisa ke Jonggol. Nah, kita ini akan menuju ke jalur puncak 2. Oke, seperti apa kondisi jalan pada edisi lebaran? Oke, seperti biasa jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share biar saya teman-teman untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, thank you, selamat menyaksikan. Oke guys, masih di edisi libur lebaran, kali ini saya berada di Jalan Sukamakmur nih guys. Jalurnya masih sangat rusak nih guys, banyak terlihat tuh alu-alang kendaraan motor ataupun kendaraan pick up yang ingin berkunjung ke sana saudara ataupun ingin ke tempat wisata atau berlibur. Kondisi hari raya H+2 nih guys, kita akan melihat suasana nih guys di jalur-jalur wisata nih guys. Sudah hampir sebulan saya tidak ekspor-ekspor atau riding ke jalur Bogor, kali ini kita lanjut kembali nih guys. Sudah kangen dengan suasana persawahan, panorama alam ini guys. Masya Allah guys. Kondisi hari ini sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ini guys, suasana matahari cukup terik. Oke guys, jadi sengaja saya bikin buat video ini banyak partnya ya guys ya, atau bagian-bagiannya, jadi tidak terlalu panjang videonya. Jadi durasinya tidak terlalu panjang, jadi kalian juga tidak jenuh. Yang pasti video lengkapnya kalian harus nonton terus di channel MHMD_Pian atau channel saya, untuk melihat suasana jalur wisata di Bogor, Babakan Madang sampai jalur puncak 2 nih guys. Pantengin terus ya guys. Jangan lupa untuk saya ingatkan kembali guys, jangan lupa kalian subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Semoga kalian bisa membantu support channel saya untuk berkembang guys. Amin ya robbal alamin. Riding kali ini saya sendiri nih guys. Setelah tadi pagi kita sarapan, makan atau sarapan opor ayam ataupun daging rendang, kali ini kita ekspor kembali suasana jalur wisata jalur puncak 2 yang jadi wisata favorit atau jalur favorit bagi warga Jabodetabek, khususnya saya sendiri. Oke, terlihat tuh ada pendopo-pendopoan salam di edisi libur lebaran atau edisi lebaran atau edisi Idul Fitri. Tuh banyak sekali tuh guys, keluarga ataupun warga Jabodetabek yang melakukan perjalanan melewati jalur ini guys. Oke guys, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe.
Suasana di siang hari walaupun terlihat panas, tapi udara sih cukup sejuk guys. Terlihat dari kejauhan Gunung Batu tuh guys. Jadi untuk kondisi jalannya cukup bagus guys, jadi lancar jaya. Welcome to Surnajaya Village. Oke guys, kalau ke kanan itu menuju ke wisata Rawa Gede. Nah, terlihat lagi kita menemukan lagi kendaraan pick up atau warga sekitar untuk berlibur ataupun berkunjung ke sanak saudara. Oke. Jadi kendaraan pick up menjadi kendaraan yang identik apabila warga sekitar ataupun warga-warga lainnya untuk berkunjung ke sanak saudara ataupun berlibur. Nah, sebelah kanan ini adalah Taman Batu guys tuh, yang pernah saya explore. Oke, kita menemukan lagi ada apa ini? Suasana padat atau macet tuh, terlihat view-nya guys, masya Allah. Banyak sekali
yang ingin berkunjung guys ke tempat wisata-wisata ataupun saudara-saudara tuh guys, terlihat sekali guys, banyak sekali warga-warga sekitar lalu lalang di jalur ini. Oke guys, terlihat lagi mobil pick up dengan kondisi untuk bersilaturahmi ataupun berlibur. Oke, kalau kita belok kiri itu bisa ke Gunung Batu. Kita ambil jalur kanan ya guys. Kita akan tetap eksplor jalur puncak 2. Wisata alam Sukamakmur Bogor puncak 2 tuh guys. Kita tetap harus hati-hati guys. Karena jalur medan di situ tanjakan guys. Oke, kembali ada kepadatan lalu lintas.
kembali menemukan mobil pick up. Oke guys, masih di edisi libur lebaran. Jalan ini sudah banyak wisatanya, banyak juga pengunjungnya guys, sudah ramai di H+2 di edisi lebaran ini. Jadi kalian kalau mau berlibur silakan. Saya sudah informasikan suasana di perjalanan, tinggal kalian pilih aja mau berlibur ke wisata mana aja. Mau makan Ladang boleh, Curug boleh, ataupun jalur yang akan saya review ini, jalur Puncak 2 atau wisata-wisata Ciherang. Oke guys, sudah terlihat tuh guys, suasana lalu lintasnya cukup padat guys.
Tanjak kayak guys, terjal banget. Oke, suasananya pada saat siang hari ini cukup berawan dan sangat cerah. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan ya guys. Nirwana Resort. Suasana edisi lebaran. Oke guys. Ada insiden nih guys, entah ada apa nih guys. Lancar kayaknya deh. Lagi gantian mal. Ada insiden nih guys, entah mobil ini kenapa nih. Oke guys, lanjut guys. Memang jalur ini tuh jalur yang perlu ekstra hati-hati guys. Oke guys, terlihat tuh suasana yang sangat padat. Kendaraan roda 2 ataupun roda 4 nih guys. Ini kalau ke kanan kita menuju ke Sawah Gede. Nirvana Valley Resort.
Oke, kita sudah sampai di Bukit Batu, Curug Ciharang, Puncak Gua Sukamakmur. Oke guys, kalau ke kanan itu kalian ke Ciharang, wisata Ciharang, kita ambil belok kiri ya guys. Sini banyak sekali jajanan-jajanan tuh guys. Suasana edisi lebaran ini sangat meriah guys. Kita melihat nih suasana wisata Villa Kayangan. Cukup ramai guys, sudah banyak pengunjungnya di edisi libur lebaran H+2. Guys, kalian bisa lihat tuh guys, suasana sudah cukup ramai guys jadi selebaran kali ini wisatanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Suasana pohon pinus. Suasananya sangat adem guys di sini guys. Sudah banyak pengunjung yang ingin berlibur nih guys. Terlihat padatnya. Ini aja H+2 guys, apalagi nanti H+3, H+4 ataupun H+5 guys. Masih di sini libur lebaran guys. Hati-hati ada pekerjaan perbaikan jalan. Oke, thank you pembawaannya. Selamat datang rumah makan Baper Cisarua 2. Oke guys, video saya akhiri sampai sini aja ya. Apabila kalian ingin mengetahui kelanjutan video selanjutnya, nanti kalian lanjutkan atau tonton video saya part berikutnya. Oke, seperti biasa jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share video ini ke media sosial kalian biar saya tambah semangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe guys.